nanya dulu nih, nama kamu siapa sih? Halo semuanya, nama aku Aneska. Kesan-pesan di sini tuh ikut cosplay ini apa kira-kira? Aku kesan-pesan di sini nih, eventnya seru. Tadi aku juga perform lagu-lagu yang seru kayak Seventeen, Jaco, Separuh Nafasku. Separuh Nafasku. Ya menurutku event di sini nih seru banget lah. Kita bisa lihat banyak cosplayer sama ada lombanya juga tadi. Lombanya juga ya, berarti menarik banget ya. Iya deh. Oke. Makasih ya. Halo Bang, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Limji. Sekarang jadi cosplay apa nih Bang? Ini cosplay Kamen Rider Kuga Ultimate. Kira-kira kesan-kesannya apa nih selama cosplay di sini? Kesan-kesannya ini cukup menarik ya untuk apa event dari Rising Sun. Juga untuk cosplayer-cosplayer yang baru itu, jadi dia ngerangkul semua cosplayer, nggak cuma dari peserta. Dia juga menarik peserta apa cosplayer yang ikut hadir dalam event. Oke, jadi gitu aja, makasih ya kak. Sama-sama. Halo Bang, namanya siapa? Namanya Inside Parker. Sekarang lagi cosplay apa nih? Lagi jadi Deadpool. Oh gitu. Aku mau nanya dong, kira-kira kesan-kesannya di event ini tuh apa? Kesan-pesannya, eventnya bagus, stage-nya warna-warni, tenan makanannya banyak, terus acaranya rame, meriah banget, pokoknya wajib datang ke sini. Hai, aku boleh tahu gak nama kamu siapa? Boleh. Boleh, siapa ya namanya? Revelin. Revelin, kamu tuh di sini cosplay apa sih? Chopper. Terus kamu lucu banget. Kesan pesannya di sini tuh apa kalau ikut cosplay gini? Senang aja. Kamu berarti pernah menang gitu ya, juara? Pernah. Pernah. Oke, hebat ya. Yeah. Oke, makasih ya. Iya. Yeah. Dadah, sampai jumpa. Makasih. Halo. Boleh tahu Kak siapa namanya? Nama asli saya adalah Iksan Aditya Perdama Adi Kusuma. Ya. Kakak, ini kan Rising Sun Cosplay Corp nih kan IO milik Kakak. Kalau boleh tahu Kakak jabatannya di sini sebagai apa Kak di IO? Oh, kebetulan saya ini founder, Kak. Pulang ya? Iya, jangan dibawa pulang kecuali kalau bisa ini ngasih makan ya, Kak, umpannya. Menurut Kakak tujuan dari event ini itu apa ya, Kak? Tujuan dari event ini yaitu untuk sebagai media untuk mengeluarkan dan mengekspresikan hobi-hobi di Jepangan di antara rakyat Jakarta ya, karena ini diadakan di Pasar Gading Jakarta. Ini kan keren banget nih Kak, kalau boleh tahu konsepnya hari ini tuh temanya tentang apa nih Kak? Hari ini kita temanya kebetulan Tokyo Night Market Banzai Matsuri. Jadi Rising Sun itu for your information selalu membuat event dengan brand Banzai Matsuri. Terus kenapa sih Kakak memilih Mall Arta Gading ini sebagai tempat event pada hari ini? Karena Mall Arta Gading ini salah satu mall yang nyaman Kak buat cosplay, dan juga ini desain arsitekturnya juga bagus gitu. Lebih lagi ini tidak jauh dari halte busway. Oh, kayak gitu, jadi aksesnya enak. Iya, aksesnya ya. Iya, stasiun juga nggak jauh juga kan, ada stasiun juga. Menurut Kakak nih sebagai IO ini, apa sih evaluasi atau kekurangan yang bisa diperbaiki dari event yang ada di sini Kak? Kakak tuh apa? Tempatnya mungkin ya ini apa namanya crowded juga kan gitu, yeah. Dengan namanya acara cosplay kan pasti membludak, pasti banyak nih yang datang, apalagi yang berkostum kayak gitu. Mungkin lebih dilonggarkan lagi aja kayak kurang gitu. Luas, kurang ya, luas ya. Oh, iya. Kalau lebih luas lagi lebih keren ya. Iya. Yeah. Deh, kalau gitu terima kasih dengan Kakak Iki Sano kita. Sama. Sekian wawancara saya dengan IO hari ini. Ya, terima kasih. Di sini terus juga rame. Di situ banyak jajanan juga. Terus ternyata tuh bukan anak dewasa doang ya, ternyata ada anak kecil juga. Menariknya pokoknya.
Kesan-kesannya apa nih dapat di sini? Seru, rame, banyak jajanan, banyak cosplayer, bagus-bagus. Tadi ada apa yang disukai? Tadi ada Nana Meka, gue suka banget. Mantap. Keren.